Jadwal pertandingan Timnas Australia versus Timnas Spanyol di Stadion Sapodome yang duel masuk dalam matchday kedua grup C tersebut dapat ditonton melalui siaran langsung TVRI dan live streaming video mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Spanyol butuh kemenangan mutlak di laga kedua nanti guna menjaga asa lolos ke perempat final. Pasalnya di laga perdana, La Furia Roja gagal meraih poin penuh karena hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawan Mesir. Skuad asuhan Luis Terela sebenarnya tampil dominan di laga kontra Mesir dengan 50% penguasaan bola. Spanyol juga cukup rajin membangun serangan dengan total 10 kali tembakan. Namun serangan mereka tidak didukung penyelesaian akhir yang baik sehingga 10 tembakan itu tidak berbuah gol. Hasil imbang melawan Mesir membuat Spanyol kini harus berjuang lebih keras untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Sebab saat ini mereka duduk di posisi runner-up dengan koleksi hanya 1 poin. Sementara itu, puncak klasemen grup C diduduki oleh Australia yang secara mengejutkan menang 2 gol tanpa balas atas Argentina. To commit menjadi pahlawan Australia usai membuat 2 asis masing-masing untuk Wales, Watland, dan Tilo Marco. Ini merupakan kemenangan pertama Oliveros sepanjang sejarah pertemuan dengan Argentina di Olimpiade sejak Olimpiade Athena 2004 hingga Olimpiade London 2008. Australia tidak pernah bisa mengalahkan skuad muda Abel Caleste. Kemenangan tersebut bisa menjadi motivasi bagi Oliveros untuk melaju lebih jauh ke Olimpiade kali ini. Mereka bertekad meraih kemenangan lagi di pertemuan melawan Spanyol. Meski demikian, kualitas permainan Spanyol tidak bisa diremehkan. Dengan catatan statistik yang mentereng di laga sebelumnya, bukan tidak mungkin Spanyol bangkit dan memenangkan laga.